Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyar TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang luar biasa. Sesar Dangdut Indonesia akan kembali hadir menemani sahabat semua di rumah di MNC TV tentunya. Tak hanya itu, di sini juga ada artis-artis ternama yang pastinya siap menjadi dewan juri kesayangan kita semua. Aga Diva siap melahirkan bintang dangdut berkelas, yakin gak mau dijuriin sama mereka. Nantikan Rising Star Dangdut hanya di MNC TV bersama dengan Ayu Ting Ting, Nella Karisma, Iis Dahlia, dan juga Jaskia Gotik serta Bunda Inul yang siap menjadi dewan juri semuanya. Jadi sama semua yang ingin menjadi bintang dangdut besar pastinya ternama, ikuti Rising Star Dangdut Indonesia yang akan diselenggarakan oleh MNC TV. Pastinya akan bertemu dengan bintang-bintang dangdut dan juga diva-diva dangdut kesayangan kalian semua. Untuk keterangan lebih lanjut, sahabat semua bisa ikuti Instagram Rising Star Indonesia Dangdut dan siap menjadi bintang dangdut Indonesia yang pastinya bakalan didengar dan juga dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ya, sama semua jangan lupa saksikan Rising Star Dangdut akan tayang sebentar lagi dan Ayu Ting Ting akan menjadi dewan jurinya. Selain informasi ini, Mimin juga ada informasi selanjutnya tentunya dari keluarga Ayu Ting Ting, dari Ayah Rojak nih. Hari ini Ayah Rojak lagi sibuk bikin nasi pedas ala Ayah Rojak. Wah, Ayah Rojak sudah pensiun katanya, mau bikin rumah makan sederhana yang pastinya bisa menemani hari-harinya nih berdagang, berjualan dan juga bercengkrama dengan sahabat serta tetangga nih. Kegemaran Ayah Rojak ya memang salah satunya adalah memasak. Kita doakan saja semoga usaha kecilnya bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya juga di sini ada Ayah Rojak yang sedang bermain dan bercanda bersama anak dari Dora Ragi Rustami yaitu Syafatain. Tak hanya Ayah Rojak, di sini juga Mom Aiting sedang bermain nih bersama Syafatain. Keduanya sepertinya sangat menyayangi anak kecil nih. Keduanya sangat saling menyayangi nih. Saya terus untuk Ayah Rojak dan juga Umi, semoga selalu bahagia, dilancarkan segala rezekinya dan dilancarkan segala pekerjaannya. Oke, sama semua ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda pagi, sambil olahraga. Anak siapa ini? Anak siapa? Anak siapa ini? Anak siapa? Ibu boleh gigit gak? Boleh gigit ya? Eh, mau gak es krimnya? Mau gak? Mau gak? Pegang, kasih bapak. Kasih ayah. Kasih ayah. Bilang apa? Bilang apa itu? Bilang apa? Bilang apa dulu, Bibi? Bilang apa? Ah, ya, Ji. Baik. Nih, Mam ya. Seneng gak? Seneng. Oke. Bilang apa? Mau Bibi dikasih uang? Bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Udah, Bibi ambil lagi ya. Sini uangnya. Bilang apa? Oke, buat apa? Jajan apa? Es krim. Oh, Bibi banyak es krim. Mau? Mau? Tapi Bibi ambilin ya. Oke. Apa sih ya? Ini nasi pedas Ayah Ojak. Iya. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks.
breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push. Mainan baru. Dari Esa ya ya. Dari Esa. Dari Esa. Sama dia mah keburu kiamat gambar kirim sama dia. Lama Elsa ya pulang. Masa dia mau ngambil dulu di kebun binatang. Masa dia nyolong dulu kan enggak mungkin. Nah, ini emang mehong banget. Karena Ayu suka banget dia. Bagus banget. Terima kasih ya Bu udah dikadoin sama Ibu, dibeliin sama Ibu. Dia buat mainan. Karena Ibu mau berangkat jadi Ibu dikasih banyak. Ini namanya kura-kura. Ini paling suka banget ayah Bu. Bagusnya Bu, taruh dong ya di bawah ya. Sekarang kasih makan sari. Wah, ada mainan ayah. Dikit lagi. Dek, kok lu gak ada suaranya? Halo? Ah, lu ngomong apa tadi? Oh, Esa udah. Esa mau kondangan katanya. Siva nggak bisa nonton, Siva nggak bisa nonton konser BTS sore ini. Ya kis. Kasian deh. Hah? Enggak kedengeran suara kamu. Kayak enggak ada suara gitu loh, Ti, enggak ada. Kamu enggak ada suaranya. Kejauhan mungkin. Hah? Lu enggak bisa nonton BTS hari ini. Nontonnya langsung aja. Aku enggak kelas Vegas, Ibu yang kelas Vegas. Iya, Ibu curang nih. Ini ya, mainan baru. Dari Esa ya ya. Dari Esa. Dari Esa. Sama dia mah keburu kiamat gambar kirim sama dia. Lama Elsa ya pulang. Masa dia mau ngambil dulu di kebun binatang. Masa dia nyolong dulu kan enggak mungkin. Nah, ini emang mehong banget. Karena Ayu suka banget dia. Bagus banget. Terima kasih ya Bu udah dikadoin sama Ibu, dibeliin sama Ibu. Dia buat mainan. Karena Ibu mau berangkat jadi Ibu dikasih banyak. Ini namanya kura-kura. Ini paling suka banget ayah Bu. Bagusnya Bu, taruh dong ya di bawah ya. Sekarang kasih makan sari. Wah, ada mainan ayah.